Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Aqil Sirot, Ketum Besar Nahdlatul Ulama, mengucapkan kepada seluruh umat Islam khususnya warga Nahdlatul Ulama yang ada di Korea Selatan, ja'alnallahu iyyakum min al-ajrin faizin taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim bi munasabati hululil hadril fitr mubarak sanata 1439 al-hijriyah. Kullu amin wa antum bi khair. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga Allah menerima ibadah kita selama bulan Ramadan, tilawah kita, qiyamul lail kita, sedekah dan infak kita sebagai bekal amal soleh yang akan kita terima balasannya nanti di kemudian hari, di hari akhirat. Dan setelah kita menang melawan hawa nafsu selama satu bulan, memasuki bulan Syawal, kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersih, yang kembali ke fitrah, tidak ada dendam, tidak ada permusuhan, tidak ada saling membenci, tidak ada saling adu domba, saling menggunjing, malah kita jadi umat yang bermartabat, berakhlak, berbudaya, yang dijadikan contoh umat Islam ideal dibanding umat Islam yang ada di negara-negara yang lain. Mari kita tunjukkan umat Islam Indonesia dimanapun berada, baik di Korea maupun di negara manapun, menjadi umat yang bisa dibanggakan. Dengan apanya? Akhlaknya, budayanya, karakternya. Syukron, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, wa huwa al-fawwadul tariq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.